Gede-gede juga perahunya. Kita diminta belok ke kiri sama Google Maps. Lewatin lewatin pinggir tambak. Oh, ada kapal nelayan. Oh, cakep juga di sini. Sudah sampai pantai Muara Bungi ya teman-teman. Bentar, pantai yang terakhir ini kita pantai ini adalah Muara Bungi ya. Kita lihat di depan itu ada beberapa perahu nelayan teman-teman. Namanya perahu nelayan itu dasar ya. Nah, muaranya ini sepertinya muaranya ini dangkal sehingga perahu-perahu nelayan ini akan kesulitan untuk memasuki muara sungai, harus dibantu dengan didorong itu. Nah, juga arah kiri itu pemandangannya teman-teman. Ini ada macam signboard ya, pantai Bungi, dan di belakangnya ada kumpulan warung yang duduk . Yuk kita susuri lagi pantainya teman-teman. Ini ada tempat parkirannya, ada warung-warung. Oh, cukup teduh juga sebenarnya, karena banyak tanaman di sini. Tuh ikan, warung ikan bakar. Oh, ini ada pohon-pohon bakaunya, ini cakep. Sana banyak perahu-perahu nelayan. Oh, udah mentok sampai di sini. Udah nggak bisa lagi.
sisi pantainya ini yang langsung menghadap ke laut. Kemudian di sini juga ada peneduhnya teman-teman, pohon kakao. Jadi saya kurang tahu. Sementara di belakang pantainya ini ada hutan mangrove sedikit ya, pohon mangrove, barisan pohon mangrove yang letaknya di tengah-tengah kantor gudang seperti ini. Coba kita sekarang susuri pinggiran tambak ini teman-teman. Ini asik ya, cukup bagus pemandangannya dari sini. Itu laut lepasnya. Dan ini ada pertambakan yang pohon bakaunya cukup cantik ya teman-teman. Tuh, bagus banget. Ini kita jalan di pematang tambak. Kalau musim hujan ya udah cek. Hujan ini kebetulan cuacanya panas. Lihat di sana ada bapak-bapak yang mungkin lagi cari kepiting atau cari apa itu udang atau kan mungkin ikan yang lain teman-teman. Anginnya pun cukup kencang sehingga walaupun udaranya panas karena ada angin masih relatif enak ya untuk dinikmati teman-teman. Deretan pohon bambunya cakep banget. Dan sesekali kita bisa melihat ada kumpulan semacam burung bango yang terbang di atas permukaan tambak-tambak ini untuk nyari ikan. Nah, ini deretan pohon mangrove ya teman-teman. Itu pohon mangrove itu kan ada buahnya tuh yang panjang-panjang itu. Nah, yang panjang-panjang itu kalau jatuh tertancap di bawah itu akan menjadi bibit mangrove yang baik. Jadi cukup segini dulu ya teman-teman untuk vlog kita hari ini bersama Kali Vlog dari Pantai Muara Bungin, Bekasi. Sebuah pantai yang indah, yang tenang,
masih sangat alami. Dan yang penting di sini teman-teman, untuk tiket masuknya belum ada, masih gratis, sehingga kita bisa menikmati keindahan Pantai Muara Bungin ini dengan nyaman, dengan ekonomis, ya, terjangkau. Tapi jangan lupa pada saat kesini teman-teman membantu perekonomian masyarakat sekitar dengan cara memberi produk-produk yang mereka jual untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Sekian untuk vlog hari ini. Sampai bertemu di vlog-vlog selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share agar orang yang lain pun mengetahui bahwa di Bekasi ada potensi wisata yang cukup bagus yang bisa dikunjungi bersama dengan keluarga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Sekarang saatnya kita untuk pulang ya teman-teman. Waktu udah menunjukkan pukul 2. Saya akan kembali ke Bekasi.